selamat datang lagi di channel kami MANGB in Sydney. Hari ini aku mau share ke kalian video ulang tahun MANGB yang paling pertama. Jadi ini video udah diambil dari 2 bulan yang lalu ya guys, lebih tepatnya 26 Juli kemarin. Tapi kita baru sempat upload sekarang karena emang saking sibuknya, hektik banget ya ternyata jagain anak umur setahun itu. Mereka sangat-sangat aktif. Pas di hari H-nya, kita cuma bawa mereka ke taman buat tiup lilin dan buat smash cake. Jadi smash cake itu tradisi buat anak-anak yang ulang tahun pertama. Itu buat hancurin kue, sesuai nama ya, smash cake. Terus kayak pertama kalinya mereka ngerasain manis gitu. Itu kuenya khusus buat mereka aja. Jadi terserah mau mereka apain, mau dihancurin, mau dimakan, atau apalah. Nah, untuk acara makan-makannya, kita rayainnya pas ada opa dan oma. Ini udah beberapa minggu setelah hari H ya. Kita cuma pesen nasi kuning sama bikin soto Betawi dan makanan-makanan kecil gini. Simple sih, cuman buat kenang-kenangan aja. Ini semua juga dekor, kita buat sendiri, dekor sendiri, kue juga bikin sendiri. Oh, kue ulang tahunnya enggak ya, kue ulang tahunnya pesen. Dan ya, simple. Opa dan Oma baru datang hari ini. Iya. Ketemu cucu. Ini tradisi ambil barang, guys. Kalau udah umur setahun itu, anak-anak biasanya dikasih 5 pilihan barang. Di sini aku siapin telur, angpau, kalkulator, emas, pen, sama gitar. Dan ternyata si Gaby pilih telur. Tradisi ini tuh sebenarnya percaya nggak percaya guys, kita ikutin juga cuma buat seru-seruan aja sih. Katanya orang tua sih biar tahu interestnya anak nanti pas mereka udah besar tuh apa. Cuman ya kita lihat saja nanti. Balik semua. Kayaknya emang tetap kalkulator deh. Pertama dia kalkulator.
satu, dua. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Hip hip, satu, dua, tiga. Yeay. 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 Amin. Yeay.